tak angkat ni bang. Eh, dah nak tengah malam lah. Mana Ain pergi ni? Ya Allah, jom bang. Kita pergi report polis bang. Jom. Kenapa boleh jadi macam ini? Hikmahnya di sebalik takdir. Ha, Cik Khalil. Saya rasa kan kita perlukan seorang kerani yang kerja dia khusus untuk apa susun fail-fail ni. Oh. Jadi awak terlampau bagus untuk susun filing ni. Tadi saya cakap saya bagus ke? Saya cakap saya nak jadi kerani. Puan Fairuza dah pun iklankan dekat surat khabar. Ini sementara aje. Alhamdulillah. Ringan kerja saya. Tapi sementara tu, ha, ni ada lagi. Ya? Yeah? Okey. Zara? Ya. Buka pintu tu. Yelah. Kejap jadi kerani, kejap jadi dogel, jangan lagi jadi jaga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Encik Khalil ada? Dan keputusan sudah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Ya, betul. Cik Zarif? Ya. Ya, betul. Ucap tak semuanya? Ya. Aizuli, umur berapa ya? Maksud saya kalau umur 16 tahun, tak perlulah minta kebenaran mahkamah syariah untuk kahwin. Min 14 tahun. 14 tahun. Dan Hamda 23 tahun. Ya, saya. Tapi saya rasa umur bukan penghalang cinta antara kami berdua. Sweet kan, Hamda? Lagipun, Hamdan baru dapat kerja di Chong & Co. Dengan perkahwinan ni, legaklah hidup Hamdan. Chong & Co. Sebuah firma guaman terhebat di KL. Cantik semuanya. Tak apa-apa. Kenapa ni? Kalau ada masalah, boleh beritahu akak. Saya... Kenapa ni? Aku tak nak berkahwin ni. Sebab awak rasa awak masih muda. Saya rasa muda lagi. Okey, macam ni. Apa kata awak cuba bincang dengan ibu dan ayah awak? Tak boleh kat saya kena kahwin juga. Kalau nak kahwin, kena ada persetujuan. Cubalah. Mesti boleh. Saya cuba. Saya
datang sini nak tinggal sekejap je sebab saya nak jumpa Aizurin. Boleh saya tahu lama tak dia keluar rumah? Dah sini sekejap cukup, tapi pasal apa ya? Sebenarnya macam ni puan. Saya rasa Aizurin terlalu muda untuk dia kahwin. Lagipun Aizurin ada bagi tahu kat puan tak yang dia sebenarnya tak nak kahwin. Awak je pandai ya nak suruh anak saya tu jangan kahwin. Kenapa dia kena kahwin? Kalau dia tak kahwin, tak ada siapa nak dia lagi dah. Apa maksud puan? Tak ada orang nak dengan dia lagi. Sedangkan anak puan masih muda, cantik, manis. Dia kurang bijak. Dia kurang bijak. Hamdan tu pandai tu orangnya. Lulusan universiti. Bila dah habis belajar terus dapat kerja. Jadi? Aizurin tu tak ada masa depan. Inilah peluang untuk dia hidup senang. Jadi, biarlah dia kahwin. Cik Khalil, saya ada hal penting nak cakap pasal Aizurin. Apa dia? Boleh saya duduk? Cik Khalil, Aizurin tak nak berkahwin. Mana awak tahu? Tadi saya pergi rumah dia. Kan saya dah cakap jangan ada hubungan dengan anak guam. Tapi saya tak jalinkan apa-apa hubungan pun dengan dia orang. Awak jangan ada emosi langsung dan awak tak boleh berat sebelah. Okey, Cik Khalil. Aizurin memang tak nak berkahwin dan dia kena paksa. Okey. Apa hak awak untuk buat keputusan? Tadi saya berbual dengan ibu dia. Okay, ibu dia cakap, Aizurin tak berapa cerdik, tak berapa pandai. Jadi dia kena kahwin dengan Hamdan supaya masa depan dia cerah. Setiap ibu pasti tahu yang terbaik untuk anak dia. Cik Khalil, ni bukan tahu 80-an. Zahara. Okey, Cik Khalil dengar sini ya. Aizurin ada hak sebagai manusia. Tahap akademik seseorang tak boleh dijadikan faktor untuk kita tentukan sama ada dia boleh berkahwin muda ataupun tidak. Keputusan dan tindakan anak gua bukan tanggungjawab kita. Tapi Cik Khalil. No. Awak dengar, faham dan ingat ni. Know your place. Mereka datang untuk dapatkan kebenaran kahwinkan anak mereka. Kita bantu dapatkan kebenaran. Hakim akan jalankan tugas. The judge will decide. Faham? Faham. Apa hal Cik Khalil datang ni? Ada yang tak kena ke? Ataupun ada dokumen yang tak cukup? Ada sedikit kekurangan pada kes ni. Kekurangan? Saya tak faham. Kejujuran. Oh. Kejujuran? Cik Khalil, janganlah nak bermadah dengan saya. Cik Zaria. Saya rasa saya tahu. Jangan nak mengarutlah Cik Khalil. Kau dah rogol anakku. Mana ada? Dan. Yang mak cakap tu. Cik Zarif. Budak-budak zaman sekarang ni memangnya dah hilang arah dah. Masalahnya anak kau tu dah rogol anak aku. Dia pun nak juga. Dan. Dia nak juga kau cakap. Dia sekarang ni terbaring atas lantai dalam tandas dekat rumah. Mak dia nak sentuh pun tak boleh. Kau cakap dia nak. Kau ni memanglah. Cik Zarif. Mak bawalah bujap. Perkara ni boleh bincang. Nak bincang apa lagi? Tak ada apa lagi nak dibincangkan. Aku datang sini nak beritahu dekat kau yang aku nak pergi buat laporan polis. Kau bersiap sedialah nak masuk lokal.
kau ingat? Jom balik. Kalau Cik Zarif dah tahu yang Hamdan rogol Aizuri, kenapa datang jumpa saya nak dapatkan kebenaran berkahwin? Kenapa tak buat saja report polis? Sebab mak dia, Puan Tini, menangis, merayu, minta tolong jangan benarkan anak dia masuk penjara. Cik Zarif, Cik Zarif, tolonglah saya, Cik Zarif, tolonglah saya merayu. Tolonglah saya report pada polis, tolonglah saya merayu. Puan Tini, tolonglah. Tapi itu bukan alasan yang kukuh. Saya memang tak sampai hati, Cik Khalil. Hamdan tu bijak orangnya. Masa depannya terjamin. Ibu dia pun dah banyak habiskan wang supaya dia dapat pergi ke England. Sekarang ini pun saya tak tahu nak buat apa lagi. Hamdan pilih untuk mensisiakan masa depan dan duit ibu bapa dia. Tak ada siapa paksa dia merogoh Izurin. Walau sehebat mana pun orang tu, sepandai mana pun orang tu, dia tak boleh melebihi undang-undang. Saya ni bukan bapa yang baik. Tapi saya buat semua ni untuk anak saya. Anak saya tu dah kena rogol. Lepas ni siapa yang nak dia lagi? Sekurang-kurangnya ada lelaki yang boleh menjamin masa depan dia. Walaupun perogol dia sendiri. Itu kenyataan dia. Lain kali, jangan keliru antara simpati dan malu. Zarif belum terlambat. Apa yang kau meripik ni? Tolong pertimbangkan semula. Kita dah nak masuk mahkamah. Tak ada apa yang perlu dipertimbangkan lagi. Cik Zarif, engkau ni lawyer aku kan? Aku tak bayar untuk nasihat yang aku tak minta. Tugas kau hanya untuk dapatkan surat kebenaran supaya anak aku boleh dikahwinkan. Itu sahaja. Baiklah, maafkan saya. Dan sebentar lagi kita akan dipanggil masuk. Tapi kalau Cik benarkan Hamdan dan Izurin kahwin, kisah mereka akan jadi kebanggaan dan kemenangan setiap pedofil dan perogol di Malaysia. Jangan tutup mata kerana malu. Dan jangan biarkan Izurin dirogol sepanjang hayatnya. Kalau Cik benarkan Hamdan dan Izurin kahwin, kisah mereka akan jadi kebanggaan dan kemenangan setiap pedofil dan perogol di Malaysia. Jangan tutup mata kerana malu dan jangan biarkan Izurin dirogol sepanjang hayatnya. Mahkamah yang mulia ini berpuas hati dengan semua keterangan yang telah diberikan
pada hari ini. Sesungguhnya perkahwinan itu suatu ibadat, seolah-olah mendirikan sebuah masjid. Perkahwinan juga adalah untuk menghalalkan hubungan Muslim lelaki dan perempuan dan menjaga zuriat keturunan mereka. Setelah mahkamah mempertimbangkan dengan teliti kes ini, untuk berkahwin dengan kerelaan dan persetujuan semua pihak termasuk keluarga masing-masing, maka dengan ini Mahkamah Yang Mulia meluluskan permohonan untuk berkahwin di antara Aizurin binti Zarif dan Hamdan bin Sofri. Tahniah. Terima kasih. Masuklah. Ya. Cik kat ada kat dalam. Boleh terus ke bilik dia. Okey, terima kasih ya. Cik Zarif. Tahniahlah. Tak lama lagi kan dapat menantu. Oh, menantu. Insya-Allah. Tapi tunggulah bila langit runtuh ke bumi. Apa yang membuatkan Cik berubah fikiran? Kata-kata Cik Khalil itu masih terngiang lagi dekat telinga saya ini. Maafkan saya kalau saya terkasar bahasa. Tak. Memang patut pun tegas macam tu. Kata-kata itulah yang membuatkan saya sedar daripada digawan ni. Bapa mana yang sanggup biarkan anak dia hidup dengan perogol dia? Tapi itu bukan salah Cik Zarif. Mungkin ada kesalahan saya sikit. Saya sepatutnya ambil tahu dengan siapa anak saya berkawan, dengan siapa anak saya bergaul. Kalau saya pantau pergaulan dia, mungkin anak saya takkan dirogol. Apa yang pasti, saya tak akan lepaskan setiap pedofil dan perogol di dalam masyarakat kita. Jadi, Encik Khalil akan tolong? Sehingga penghabisan, ya. Tapi mula-mula, Cik Zarif kena pergi buat laporan polis terlebih dahulu. Okey. Baiklah. Happy nampak? Happy lah. Tadi saya ada berbual dengan Cik Zarif sebelum dia jumpa Cik Khalil. Ya, apa dia cakap? Dia ada berkias seolah-olah si Aizurin dengan Hamdan tak jadi kahwin. Betul, dia tak akan kahwinkan anak dia. Ha, maksudnya betul lah firasat saya. Apa firasat tu? Aizurin terlalu muda untuk berkahwin. Sebab itulah dia orang tak jadi kahwin. Betul. Dia terlalu muda untuk berkahwin. Sama bilik kerja awak tu. Encik Khalil, dah dapat kerani? Fairuza dah shortlistkan calon-calon terbaik untuk menggantikan tempat awak. Sebagai kerani lah. Alhamdulillah. Tak lama lagi jadi peguam aku. Cik Hamdan bin Sofi ada? Cik, tolong cik. Jangan ambil anak saya, cik. Tolonglah cik. Saya merayu pada cik. Cik Hamdan bin Sofi, sila datang sini. Cik, tolonglah cik. Saya merayu, cik. Hamdan.